مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي. ولا تقف ما ليس لك به علم wala takfuro anut siro utawa aja nututi siro tetapi tegese aja anut siro aja anut aja gawe keputusan gawe standar ma ing perkara lesa kang ora ana iku laka kedhe siro bihi kelan mapo ilmu napa ilmu. Kamu jangan bikin keputusan sesuatu yang kamu sendiri gak tahu. Inna sam'a satemene pengrungon wal basara lan peningalan wal fu'ada lan ati ayul qalba tegese ati ilu ula ikate mengkono-mengkono kabeh kana ono apa kulun anhu sangi ikilah kabeh. Maksudnya dari semua yang diperbuat pendengaran, mata dan hati iku mas'ulan uji jalui pertimbangan atau dijalui tanggung jawab sapa sohibu wong kang duweni kula mata ing apa fa'ala nglakoni sohulan bihi kelaman ma wala tamsilan ojo limaku siro fil ardi ing dalam bumi ojo limaku marohan hale sombong atau hale angkuh wa marohin tegese sing duweni keangkuhan walam angkuh bil kibri kelan ngakoni kesombongan wal khuyala ilan keangkuhan ini ngerasa bener dewe, ngerasa sugih dewe. Kenapa manusia tidak punya, tidak boleh angkuh inna kalan takhrikal ardh niki oleh nyepelekno pangeran sak mlete-mletene wong ndak iso diberono bumi ini. Inna ka sak temne sira iku lan takhriqa iku ora bakal iso njebrolno sira al ardo ing bumi. Pasti bahate iso njebrolno sira ha ing ardh. Hatta tablu sehingga tumeka sira akhiro ha ing akhire ardh. Ala tumeka biki barika sebab mental sombong sira. Walan tablu walan ora tumeka sira al jibala ing gunung apane tulan apane dawane. Al makna te maknane ngene annaka sak temne sira ula tablu iku ora tumeka sira hadal maqlad ing ikilah tumeka pake pamoko kali kaya apa tahtalu napa jenenge sombong sira misale sampean tangklet tapi dak bagus iso menempuh beberapa gunung tertinggi di dunia tapi itu ndak karena kesombongannya satu rumus ilmiah nak karena sombong tetep ndak bisa. Mereka bisa naik gunung tinggi karena ada teknologinya, ada panduan pengetahuan ya, bahwa tingkat suhu sekian harus pakai ini, tingkat suhu sekian harus pakai ini. Ya dengan demikian enggak karena kesombongannya, karena Tuhan bisa melecehkan mletemu ngono jebule ampe ning puncak Everest kudu nganggo jaket. Berarti kowe manusa sing cerdas jebule ngletek butuh jaket. Jadi pangeran nak melahno kan gampang. Jare kowe hebat, jebule selamat tembantung jaket ngono wae. Berarti selamat tem gantung barang sepe. Karena aku melete tenan kudu nur surat bergantung barang li. Ciri utama wong melete kan sawangane ora butuh wong liya ora li. Jebule ngletek isane selamat butuh napa? Jaket. Lan pangeran nak melana manusa jan ngoten. Namrud riyen mati ini mboten lewat pasukan militer, mboten lewat Jibril. Nah lewat Jibril terlalu terhormat, sawangane Namrud hebat sing mateni luwehe itu gak keren maksudnya mati ini jadi terhormat karena Namrud di batin hijau ini kan mah gak mutu, mati ini gak mutu orang bisa ngeleceh Namrud niku di batin ambek nyamuk sing lari itu hilang sitok orang nyamuk itu nyamuk lari sitok terbang melebu nenggone irunge Namrud itu melebu nganti itu utak mati ya. Kalau melete-melete, leboni semut sitok ning kuping, ampun tenang. Uang lara di terenggi, misalnya di linggis, ini cek pantas. Pancen di linggis kok gak lo, cek iso melete. Leboni semut sitok ning kupingnya. Mau perang ngelacah no tenang. Ya, melete mungono, gagah mungono, pelepak pelepuk mungono, ambek semut sitok gegere. Gak keren, jadi pengiran di sunnah ngelecehnya sampai barang cilik nanti sampai ada ayat inna woha layastakhi ayat berita masalah ma ba'udotan sama Allah itu raisin nak gawe perumpamaan kan barang-barang sing cara manusia sepele kayak nyamuk secara pengiran teknologi nyamuk itu lebih canggih timbang teknologi gajah Allah di gajah itu gampang lebih tanggalan padahal jendela gajah sampai nyamuk atau
nyamuk. Padahal jauh ini lu yang angel. Gampang. Kulalah bayang nama di salang gak pak? Gampang. Itu apa kok nama pematung? Mana pematung? Pematung paling canggih saat dunia. Gue matung belum jajal. Gak ada patung nyamuk gak pusing. Ada apa ada contoh ni? Lain gimana ada awak nonton nama keudutan nyamuk. Gue dia jajal cek kan? Ono pematung pemahat. Okay, sampai pesan. Wesa, sak triliun ya, nyamuk gede ini ya podo, desainnya podo. Rak, rak nilai, wesa, satu juta lah gajah ya, karwan iso. Turun gambari. Karena gajah di belalai cek gampang. Gajah di belalai ini bolong, barang gede bolong ini cek gampang. Nyamuk wes cilik, di belalai. Belalai ini bolong, tapi lembang ini bolong, belalai ini nyamuk. Bolong tak usah kesampaian. Bolongi, belalainya nabo. Nyam. Bolongi belalainya saya sak penggawean. Belalainya tak. Nyam. Makanya nyamuk itu dibikin Tuhan dengan teknologi yang sangat ruwet temen. Wahnya. Lanak nyamuk, cuwili, ijak itu bolongi nabo belalainya. Terus ngono tetap akhirnya kumpul. Melakukan seks, terus bayangnya alatnya spiro ya misalnya bayang. Terus tuwilik ketemu, cilik. Terus ngono cik hamil misalnya. Terus ngelebokno bibit anaknya yang jero ketengi nyamuk, terus tuwilik. Baca ngantung cik gampang ketengi ombo. Saya ini nyamuk. Wah tetep kenapa ngan? Ngantung. Makanya Tuhan kenapa mikirnya nyamuk? Berarti secara teknologi lebih sulit. Tapi dadinya ini aneh menungso. Ah, kekuatannya nyamuk. Jadi canggih nyamuk, timbang gajah, canggih nyamuk. Tapi pangeran niat ngelecehno menungso itu begitu. Dibuat satu perbandingan. Gue gak nyamuk era itu. Tapi nyamuk karena dari desain teknologi canggih ini ternyata iso mata ini Namrud. Berarti ngapain? Hewan yang besar itu gak mesti bisa punya teknologi, perangkap yang canggih untuk menghisap darah manusia. Nyamuk itu bisa. Ini belalai ini lemes, tapi bisa menembus pori-pori. Ketika manusia orang bisa, tapi nyamuk malah apa? Bisa. Tapi Namrud itu dibunuh pakai itu. Makanya hati-hati gembek nyamuk. Yang mata ini Namrud itu nyamuk. Nanti saya ini ya. Yang mata ini yang sakdunya itu ya karena nyamuk kan. Namuk DB itu. Demam berdarah itu karena apa? Nyamuk. Nanti wingi wong jombang ke diri, diri bisa melaku gara-gara nyamuk cikungunya. Kok biaya gitu ya. Iya tau ya kecanggihan nyamuk itu teruji bareng alah nuk Namrud itu cek rong pensiun kasus DB itu gara-gara apa? Nyamuk kasus sikungunya itu gara-gara apa? Nyamuk kematian orang dipangan macan seandainya kena dihitung tapi kalau karena DB sudah juta? Juta ternyata manusia itu begitu lemah kok sombong itu piye sampai nyamuk geletek kah? Kalah kok terima sampai seekor nopo itu memang Tuhan punya tradisi begitu kalau melecehkan manusia itu dengan sesuatu yang di mata manusia hina tapi Jibril punya kekuatan yang dahsyat mulanya pangeran cerita manusia itu lapor sombong munggah gunung dengan keangkuhannya apa iso itu dengan sesuatu yang harusnya tidak angkuh itu mergo meletek butuh barang li meletek ngono mau diselamatno sebuah jaket sebuah benda mah walang tabluhu al-jibala tulah makanya oleh Imam Suyuti lenap atta tabluhu akhiroha dikibarika tidak bisa kamu sampai ke situ dengan keangkuhan kamu kullu wali'uhu inda rabbika makruha kullu dhalika utis kabihani mengkono-mengkono barang kangka sebut kullu dhalika al-makuri utis kabihani mengkono-mengkono barang sing disebut iku kana ono posayuhu apa elek dhalik indarok jika menurut pengiran siro itu makruhan itu dan gedingnya jadi kata mengkon-mengkon kabeh wow, aturan main hidup ya aturan-aturan hidup mulai raoleh boros, raoleh mateni anak, raoleh ngurangi berbagai aturan-aturan hidup tadi termasuk raoleh ngomong barang sing ora dikuasai karena apa? Bihi ilm tidak boleh apa berbicara sesuatu yang kamu tidak menguasai ilmunya.